kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga pada pagi hari ini kami beroleh sukacita bangun dari tempat tidur kami. Bapa yang baik sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firmanmu dengan baik. Berfirmanlah engkau Tuhan karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini di awal bulan yaitu 2 Februari 2024. Dari Mazmur 80 ayat 20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ale di debataze baut, saya pasuang mahami, Buhim asa malua hami. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi tema utama atau topik utama dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Allah sumber sukacita. Di suatu waktu, ada seorang pendeta yang menjumpai anggota jemaatnya. Dia adalah tergolong orang kaya. Ketika berjumpa, dia melihat dia terlihat lemas. Orang kaya tersebut terlihat lemas, cemas, serta raut wajahnya yang tidak ada begitu bergembira, tidak ada rasa kegembiraan. Kemudian, pendeta itu bertanya. Mengapa engkau seperti murung? Mengapa engkau terlihat murung? Katanya, lalu dia pun menjawab bahwa dia sedang gelisah, memikirkan hartanya yang banyak, dan takut apabila hartanya tersebut akan habis oleh tingkah pegawai dan juga anak-anaknya. Ternyata, walaupun anggota jemaatnya itu kaya raya. Tetapi hidup di dalamnya ada kecemasan dan ketakutan di dalam dirinya. Lalu cerita yang kedua, ketika sore hari, pendeta tersebut juga berjumpa dengan anggota jemaatnya yang tergolong sangat sederhana serta tinggal di pinggir jalan rel kereta api. Raut wajahnya gembira dan penuh dengan sukacita tersenyum ketika jumpa dengan pendeta tersebut. Lalu pendetanya bertanya, kenapa saya melihat dari tadi kamu bergembira, apa yang terjadi? Apa yang ada pada dirimu, apa yang kamu rasakan saat ini hingga wajahmu bersinar dari tadi? Katanya. Lalu dia menjawab, saya bergembira karena mendapatkan sampah daur ulang yang banyak pada hari itu dan apabila dijual hasilnya dapat membeli makanan untuk anak-anak dan istrinya di rumah hingga esok hari sungguh luar biasa hal sederhana yang membuat dirinya merasa bahagia happy lalu dia berkata inilah berkat dari Tuhan Pak Pendeta katanya oleh karena itu dari perjumpaan pendeta tadi dengan kedua jemaatnya apa yang dapat kita lihat? Kita dapat menilai mana yang mengendalikan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun tadi hidupnya sangat sederhana, akan tetapi tetap bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebaliknya, walau kaya. Tetapi ada rasa cemas karena mengandalkan dirinya sendiri di dalam kehidupannya. Ada ketakutan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya terfokus kepada harta yang, dimilikin, yang dimilikinya. Padahal kita tahu, harta itu adalah titipan Tuhan saja, itu sementara yang diberikan kepada kita. Lalu, apa? Melalui renungan ini apa yang menjadi pedoman kita pada pagi hari ini Yaitu adalah hanya Tuhanlah sumber sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari oleh karena itu dalam pergumulan pun dalam situasi seperti apapun kiranya hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat penyampaian FirmanMu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Bapa yang baik kiranya Engkau selalu menuntun kami supaya kami boleh selalu mengendalkan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihanMu. Biarlah Roh KudusMu yang selalu menyertai kehidupan kami supaya kami semakin bersuka cita. Terpuji termulialah namamu kini esok sampai selama-lamanya. Amin Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.